kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, Bupati Bekasi memberikan remisi umum kepada 1.112 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cikarang. Bupati Bekasi berharap agar para narapidana yang sudah bebas dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan ke depan dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan remisi ini, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang mendapatkan tadi ringanan hukuman termasuk bebas. Dan tentu saja pemerintah daerah juga dalam hal ini sedikit memberikan bantuan kepada mereka yang mendapatkan remisi bebas. Tahun-tahun yang akan datang ini akan kita lebih tingkatkan. Jadi tadi Kalapas bicara bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini, termasuk membuat kerajinan, terus termasuk membuat usaha-usaha kecil. Berdasarkan data dari Lapas Cikarang, terdapat dua kategori yang mendapatkan remisi, yakni kategori remisi umum narapidana dewasa dan kategori remisi umum narapidana anak. Yang kami laksanakan terhadap mereka. Ada dua jalur pembinaan kepribadian terkait dengan hal-hal yang menyangkut kemampuan diri. Kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian dengan Dinas Pendidikan,